إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قوم مسلمين jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa hadir di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jumat berjamaah. Kemudian selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak-banyak kita berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan golongan dari umat beliau yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi setiap Jumat khatib selalu berwasiat kepada diri khatib khususnya dan kepada jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha semaksimal mungkin melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semaksimal mungkin apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jalan yang bisa memberikan kebahagiaan bagi seorang hamba melainkan dengan cara ketakwaan, baik dengan kebahagiaan dunia maupun dengan kebahagiaan akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian kata Allah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan tentang sebuah perintah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 36 tersebut setengah darinya yang berusaha untuk memahaminya pada khutbah kali ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala apapun. Kalau kita melihat tafsir dari kalangan para ulama terkait dengan setengah daripada ayat An-Nisa ayat 30 surat An-Nisa ayat 30 ini, maka minimal ada empat hal yang menunjukkan ayat ini memerintahkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahkan sesuatu apapun. Yang pertama dari
wa'budullaha wa ta'ala. Beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari ayat tersebut, kalau diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, mensatukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ditafsirkan oleh para ulama bahwa maksud daripada liya'budun, liwahidun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ini tujuan sebenarnya kita ini diciptakan. Yaitu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maksud daripada ibadah tersebut adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh peribadatan yang diperintahkan kepada kita. Bahkan kalau kita melihat ayat-ayat surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, perintah yang paling pertama sekali yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah perintah untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebaliknya, larangan yang paling pertama sekali yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya adalah untuk menghindari persekutuan, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh peribadatannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di awal-awal surat Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ke-21. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Perintah pertama sekali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan beribadah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Larangan yang paling pertama sekali yang dilarang oleh Allah adalah Allah itu ada tandingan di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita baca sirah daripada para anbiya, para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendakwahkan umat-umat, dakwah mereka satu. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Apa tujuannya? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Seluruh para nabi, dakwahnya cuma satu. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh peribadatan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan mendakwahkan kepada kaum Quraisy untuk mengetahui bahwasanya yang menghidupkan mereka adalah Allah. Tidak. Bahwasanya yang mematikan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, yang mengatur alam semua ini. Tidak. Namun perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang didakwahkan oleh Rasul adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh peribadatan dan tinggalkanlah hal-hal yang berbau taghut selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa la'in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar, la yakuluna Allah. Wahai Muhammad, ketika engkau bertanya kepada kaum Quraisy tersebut, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka tahu betul dan akan menjawab Allah. Tapi mereka tidak dikatakan sebagai muslim oleh Allah dan Rasulnya. Itu karena mereka mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh peribadatan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian lafal yang kedua. Wa'budullaha, ini yang pertama. Yang kedua, wala tushriku bihi. Dari lafal ini, sebagian ulama kita menyebutkan seakan-akan ada masdar yang dihapus.
dalam bahasa Arab. Kata beliau, tusyriku setelahnya itu ada isyrakan bihi. Ya, janganlah kalian kutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah menafsirkan yang ditulis oleh Imam Abdurrahman As-Sa'di, dia menjelaskan satu kaidah, kaidah nomor 4, kata beliau, idza waqa'atin naqiratu fi siyaqi nafi wan nahyi awi syarti awi istibhami dallat 'ala al-umum. Kalau ada sighah ayat, sebuah ayat naqirah tapi dalam bentuk pelarangan, penafian atau isim syarat atau isim istiham, maka makna dari ayat tersebut umum. Maka oleh ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh yang disekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala mamnu, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh para ulama, maksud daripada isyrakan tersebut adalah maknanya secara umum, yaitu mulai dari yang hidup, yang mati, bahkan para nabi, malaikat sekalipun ketika disekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan, orang soleh, aulia, nabi, para malaikat tidak berhak untuk disekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keumuman yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah wa'budullaha wa la tusyriki syai'a syai'an. Sama dengan penjelasan yang pertama tadi, bahwa dalam siyak nafi itu menunjukkan kepada keumuman seluruhnya. Ya, baik itu syirik kecil, syirik besar, syirik yang nampak, yang tidak nampak, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika disekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman pernah berwasiat kepada anaknya tentang bagaimana bentuk daripada bahaya seorang hamba tersebut ketika mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata beliau, wahai anakku, janganlah engkau menduakan Allah, mensekutukan Allah dalam peribadatannya, karena sejatinya penyekutuan tersebut, duaan tersebut adalah kezaliman yang sangat besar. Sebagian manusia mungkin belum paham apa yang dimaksud dengan zalim tersebut. Kenapa? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan termasuk daripada kezaliman yang sangat besar. Bagaimana mungkin tidak dikatakan bahwasanya kezalim, bahwasanya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang sangat besar. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang memiliki kita, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya, kita beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia saja, kita digaji oleh sebuah instansi pemerintah, digaji oleh sebuah yayasan, sebuah pekerjaan, kemudian mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian kita tidak mengerjakan pekerjaan tersebut, kita kerjakan pekerjaan dari perusahaan lain, bagaimana perasaan orang yang menggaji kita? Maka lebih pantas lagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita semua. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana
Na lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil dari daripada surat An-Nisa ayat 36 yang keempat adalah bahwasanya ayat tersebut menggambarkan rukun daripada rukun kalimat la ilaha illallah wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Ayat ini menggambarkan terhadap rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Ada nafi, ada itbat. Nafi itu meniadakan, itbat itu adalah menetapkan. Wa'budullaha itbat. Wa la tusyriku bihi syai'a, itu nafinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengatakan dalam ayat tersebut, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling pantas untuk diibadahi satu-satunya, dan menafikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, anak keturunan kita dijauhkan daripada sifat ataupun perbuatan dari mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal 'ina. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.